rute Jogja. Bodinya unik banget nih, jarang banget bis-bis yang pakai. Untuk unit yang Tronton ini, dia rutenya ke Yogyakarta via Kebumen ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan. Oke teman-teman, jadi sore ini aku lagi ada di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah, jadi rencananya sore ini aku mau ngeliput keberangkatan bis-bis angkatan sore ya, dari Terminal Pondok Pinang ini. Dan kebetulan hari ini masuknya yang keren-keren banget nih. Nanti kita lihat kira-kira ada bis apa aja yang masuk hari ini. Pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Yan, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, lalu nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya ya. Nah, buat teman-teman yang punya akun Facebook, yang main Facebook, jangan lupa juga di follow untuk akun Facebook Mas Yan ya. Oke, terima kasih, yuk langsung aja saksikan video hunting kali ini sampai tuntas teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung aja kita coba absenin ya bis-bisnya yang sudah terparkir sore ini di parkiran Pondok Pinang. Wah, ini kebetulan masuk Berlian Jaya yang single glass Jetbus 5 SHD ya, yang warna biru. Ini tadi dia start keberangkatannya itu dari Ciledug teman-teman, karena tadi dikabarin temen ya, kabarin Mas Akmal, unit ini masuk di Ciledug nih, gokil banget. Di belakang ada Mahardika Base Premium, Gapur Running, dan ada Berlian Jaya Jetbus 5 lagi. Dan di ujung ada Ramayana ya. Wah, sekarang makin ramai nih bis-bisnya yang sudah pakai Jetbus 5 ya teman-teman, bodi keluaran terbaru dari Adi Putro. Ini ada yang baru masuk, Putra Pelangi. Wah, keren banget bis yang ada tamengnya nih. Oke teman-teman, kali ini persiapan berangkat PO Berlian Jaya yang bodi Jetbus 5 ya, keren banget unitnya, asli cakep, unitnya cakep banget, warnanya cerah, asik ya nih coraknya nih. Ada gambar burung merak ya. Kali ini giliran Palala Ichiro. Ini baru nurunin penumpang ya di Pondok Pinang. Masih kotor banget unit, diselimuti debu Sumatera nih teman-teman. Nah ini dia bis-bisnya, tuh rame banget ya. Dan kebetulan ada Rosalia Indah yang baru masuk tuh. Kita lihat dulu PO Beju B69 untuk berangkatkan. Nah ini ada Rosalia Indah. Hari ini jatahnya 3142 ya, yang Scania Tronton teman-teman. Wih, keren ya unitnya. Jadi untuk unit yang Tronton ini, dia rutenya ke Yogyakarta via Kebumen ya, Kebumen Purworejo. Asik nih, kapan-kapan bisa coba kalau Jogja ya. Oke teman-teman, ini langsung saja diberangkatkan ya Rosalia Indah yang Scania Tronton. Wow, keren ya.
Ini Scania Tronton ini. Keberangkatan selanjutnya ini ada Berlian Jaya yang sleeper ya teman-teman. Hari ini yang bertugas Yudhistira mengisi rute ke Jepara. Wah, keren banget unitnya, mewah nih teman-teman. Nah sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore ya teman-teman. Biasanya jam segini rame nih pasukan Wonogirinya. Tuh mulai banyak yang berdatangan. Ada Agung Sejati, Agramas, ada STJ juga di belakang. Kalau STJ tim Ponorogo ya teman-teman. Ada yang baru sampai nih dari Jogja, ada Indoren ya. Semeru teman-teman diberangkatkan. Wih, lanjut ada Harapan Jaya di belakangnya. Nah, ini udah masuk di jam-jamnya ruwet Terminal Pondok Pinang ya. Tuh, mulai banyak yang berdatangan. Ini ada 27 Trans Nemesis diberangkatkan teman-teman. Disusul ya ada Gandalf juga. Wih, udah langsung cus berangkat. Ini kayaknya muter doang ini. Oh, udah isi penumpang kok. Di belakang ada Mahardika juga nih teman-teman. Ini tim Wonogiri. Tumben bukan yang Tronton ya hari ini ya. Oh, Mahardika lagi. Wah, yang ini Mboi sih. Ini tak keren ini. Keren ya, cakep unitnya. Gold rute Jogja, bodinya unik banget nih, jarang banget bis-bis yang pakai. Parkir di mana nih? Sayang nggak masuk ke dalam ya. Ini keberangkatan selanjutnya ada 27 Trans Freak hari ini. Wih, kelihatan ini double decker mau berangkat bareng ya. Nah, ini disusul ada double decker Agramas yang rutenya ke Purwantoro juga diberangkatkan. Boys banget. Haki 002 nih teman-teman. Yang ini pakai Mercy 2542 ya. Selanjutnya masih di keberangkatan bis rute Malang nih teman-teman. Ini ada M Trans.
Mewah banget terlihat dari luar ya. Krunya tertinggal guys. Lanjut ada Rosalia Indah rute Wonosobo. Wih, rute Malang lagi guys. Ada Agra Mas. Wih, Boy Sepol. Agra Mas yang Volvo hari ini Haki 008 ya. Selanjutnya ini ada double decker lainnya ya. Ini ada Agung Sejati AS130 yang julukannya Noah. Untuk unit ini dia rutenya ke Purwantoro, keberangkatan sore hari dari Parung ke Purwantoro ya teman-teman. Langsung cus berangkat dong. Ini pakai Mercy 2542. Langsung cus berangkat. Garuda Mas. Makin sore makin rame nih teman-teman. Sudiro Tunggak Jaya Konroy. Wih, akhirnya kelihatan lagi nih ST Yano di Terminal Pondok Pinang. Makin keren aja unitnya nih. Biasanya itu masuk si Rubia ya yang mengisi. Cuman hari ini Ano. Nah, ini setelah maghrib ini masuk ada PBP rute Wonosobo dan TV di rute Jogja. Dan lagi-lagi kita nggak ketemu unit yang trontonnya teman-teman hari ini. Wah, meleset lagi kita. Ayo, hati-hati. Jadi, kemarin itu masuk yang warna kuning gini juga ya. Aku lagi ngincer yang tronton warna oranye tuh yang single glass. Ini ada Garuda Mas juga. Persiapan berangkat. Oke teman-teman, ini lanjut keberangkatan selanjutnya ada PO TVD diberangkatkan ya, rute Yogyakarta. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk updatean hunting hari ini di Terminal Pondok Pinang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.